Pemirsa, pemerintah Kabupaten Blitar terus menggencarkan upaya pengentasan kemiskinan dan mencetak para wirausahawan baru. Upaya itu terus digalakan dengan meluncurkan berbagai program pengentasan kemiskinan yang kali ini diadakan di Balai Desa Ponggo, Kecamatan Ponggo. Pemirsa, program APP Pejantan Anom dan pelatihan budidaya cacing, maggot, jangkrik, dan labu siam dipilih Pemkab Blitar sebagai langkah membentuk wirausahawan baru. APP Pejantan Anom merupakan program pelatihan dan pendampingan sebagai upaya pengentasan kemiskinan. Pada Rabu 27 Oktober 2021, pemerintah Kabupaten Blitar meluncurkan program Anti Poverty, program pelatihan kewirausahaan dan jalin kemitraan pertanian, peternakan, perikanan non-mainstream atau disingkat APP Pejantan Anom tahun 2021. Dalam kesempatan yang sama juga dilakukan pelatihan budidaya cacing bagi masyarakat yang diikuti oleh perwakilan warga masyarakat dari 3 kecamatan, masing-masing dari Kecamatan Kademangan, Sanan Kulon, dan Ponggo. Hadir dalam acara ini, Bupati Blitar Hajah Rini Syarifah didampingi Kepala Dinas Pertanian dan Pangan, Kepala Bidang Ekonomi Bapeda Kabupaten Blitar, Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan, anggota Komisi 2 DPRD Kabupaten Blitar, Kepala BPS, perwakilan Bank Indonesia, Kapolsek dan Ramil, dan mitra usaha serta sejumlah undangan. Setibanya di Balai Desa Ponggo, orang nomor satu di Kabupaten Blitar ini langsung memberikan santunan kepada para anak yatim piatu yang merupakan agenda wajib Mak Rini sebagai upaya menyejahterakan mereka. Acara ini menerapkan protokol kesehatan ketat di mana wajib mengenakan masker dan menjaga jarak, mengingat Kabupaten Blitar saat ini masih berjuang untuk menuju zona hijau COVID-19. Dalam laporannya, Kepala Bidang Ekonomi Bapeda Kabupaten Blitar, Roni Arif Satriawan menyampaikan, sebagai program pengentasan kemiskinan, program APP Pejantan Anom ini sasarannya adalah warga kurang mampu dengan harapan bisa membantu mereka menambah penghasilan. Sebagai wujud kerja nyata pemerintah Kabupaten Blitar dalam rangka penanggulangan kemiskinan dan pemulihan ketahanan ekonomi masyarakat menghadapi pandemi COVID-19, telah dirancang suatu pilot project kegiatan yang diberi nama APP Pejantan Anom yang merupakan kepanjangan dari Anti Poverty Program, pelatihan dan jalin kemitraan pertanian, peternakan, perikanan non-mainstream yang saat ini dilaksanakan oleh 2 dinas, yaitu Dinas Pertanian dan Pangan serta Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar pada tahun 2021 melalui sumber pendanaan DAUD dan DBHCKT. Program tersebut mengadopsi pola baik dari APP Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang telah berlangsung sejak tahun 2005 hingga saat ini dan berjalan dengan sangat baik karena ditopang oleh sinergi dan kolaborasi banyak stakeholder terkait seperti tim pembina lingkungan kabupaten, pemerintah desa dan kelurahan, tenaga ahli manajemen, konsultan teknis kecamatan serta mitra usaha. APP Pejantan Anom dirancang sebagai program penanggulangan kemiskinan dengan sasaran warga kurang mampu by name by address dengan melibatkan partisipasi aktif mitra usaha dalam penjualan komoditas non-mainstream yang dihasilkan dengan harga yang disepakati dan diikat dalam kontrak, serta ada pendampingan dan monitoring serta evaluasi oleh tenaga ahli manajemen dan pendamping teknis di tingkat kecamatan. Ditambahkan oleh Roni Arif Satriawan bahwa APP Pejantan Anom ini mencari alternatif usaha
dengan modal sedikit namun cukup menghasilkan dalam jumlah besar. Yang diharapkan adalah masyarakat yang kurang mampu, yang by name by address ini bisa mendapatkan tambahan penghasilan di luar pekerjaan utamanya. Ya, jadi memang sasaran kita itu untuk memberikan tambahan penghasilan. Nah, program ini juga dirancang sebagai pilot project karena kita belum ada program pemberdayaan seperti ini yang sasarannya langsung by name by address. Sudah ada program namanya APP, tapi miliknya provinsi. Nah, kita mencontoh mereplikasi program punya provinsi dengan bentuk yang berbeda. Kalau yang provinsi itu komoditasnya adalah komoditas yang sudah umum seperti lele, kemudian ada bantuan kambing kayak gitu ya, umum. Lah, kita menyasar yang kita mampu, yang sekiranya komoditas non mainstream, yang dengan modal kerja yang sedikit ya, kemudian bisa menghasilkan begitu. Dan masyarakat tidak bingung pemasarannya karena kita sudah mencarikan mitra yang dikontrak minimal 1 tahun sehingga mereka sudah tidak bingung lagi untuk itu. Dan selama masa pendampingan 6 bulan oleh tenaga ahli manajemen dan konsultan di tingkat kecamatan. Lah, wira usaha baru.